Gencar kedekatan Natalie Holzer dengan adik mendiang Bibi Ardiansyah. Haji Faisal dan sang istri buka suara. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Kedekatan Natalie Holzer dan Frans Faisal saat ini menjadi tanda tanya besar bagi sejumlah netizen. Pasalnya, keduanya beberapa kali kedapatan bertemu dan Frans sempat menggendong baby Azam. Netizen yang melihatnya sontak menjodoh-jodohkan Natalie agar bisa bersanding dengan adik ipar Vanessa Angel. Menanggapi isu tersebut, Haji Faisal mengaku sudah mengenal lama Natalie Holzer melalui mendiang menantunya. Kedekatan Natalie dengan Frans ya sejauh ini istilahnya berteman, kata Faisal dikutip dari Kompas.com. Faisal mengatakan keluarganya memang berhubungan baik dengan Natalie yang dikenal mereka sebagai perempuan yang baik. Namanya kita berhubungan baik, Natalie orangnya baik, tentunya kita suka berhubungan dengan orang baik, tuturnya. Sejauh ini hanya bikin-bikin konten kolaborasi, sambung Faisal kemudian. Lantas, Dewi Zuriati turut membongkar alasan Natalie yang pernah berkunjung ke rumahnya. Ya, disebutnya Natalie dan Frans hanya sebatas rekan kerja untuk membuat suatu konten. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.